Kepala Puskesmas Bengak, yang terhormat Bapak Kepala BP Kecamatan Jawus Kesungke, yang terhormat Bapak Penamping Lokal Desa dan Penamping Kecamatan, yang terhormat Bapak Kepala Dusun, RT, RW, sikatnya kita semua yang hadir di tempat ini. Jadi hari ini saya sebagai Kepala Desa melakukan kewajiban saya untuk melakukan pertanggungjawaban akhir tahun kepada BPD. Tentu saya sebagai manusia biasa dan manusia lemah punya kekeliruan yang dilakukan sebelum saya membaca, saya sampaikan itu. Bila mana ada hal yang masih keliru, itu tolong diperbaiki. Karena saya butuh koreksi untuk kebaikan. Nah, itu saya. Kita tahu yang lain kalau dikoreksi itu tidak baik. Menurut saya baik karena dia peduli dengan saya untuk memperbaiki. Jadi baik saya langsung. Kepala Desa Mukuriku, Kabupaten Ende, Peraturan Desa Mukuriku Nomor 1 Tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban. Baik saya lanjut. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kepala Desa Mukuriku menimbang A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja desa. Mengingat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 dilanjutkan dengan pasal 17 Peraturan Kepala Desa Mukuriku Nomor tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 Lembaran Desa Mukuriku tahun 2020 tahun 2020. Menetapkan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mukuriku tahun anggaran 2020. Realisasi perubahan anggaran pendapatan belanja desa Mukuriku tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut. Belanja desa, pendapatan desa yaitu 1.134.967.932 rupiah. Itu pendapatan desa. Belanja desa A. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 220.567.953 rupiah. B. bidang pembangunan 781.600.400 rupiah. C. bidang pembinaan kemasyarakatan 13.100.780.000. Bidang pemberdayaan masyarakat 24.836.000. Bidang tata duga itu 93.600.000. Jumlah belanja 1.134.384.335 rupiah. Surplus atau divisi itu 583.597 rupiah. Pembiayaan desa penerimaan 4.871.003 rupiah. Pengeluaran 4.871.003 rupiah. Selanjutnya dibacakan oleh Sekdes secara terperinci. Waktu dan tempat saya beri. Baik, kita sedang bersama laporan Pak BPD serta Mukuriku kepada kita semua. Jadi sekarang tanggapan dari kami BPD kepada Bapak Pimpinan Pak. Kira-kira dari anggota. Kira-kira ada berpikir bahwa kenapa saya bersilap. Silakan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Ya, saya langsung saja berkaitan dengan tanggapan dari ibu ini. Ini dari saya yang saya lihat
di halaman 19 bidang pembangunan. Bidang pembangunan itu dicantumkan ada bidang pembangunan, volume, besar dana, dan sederhana. Di nomor 17 TPT dusun 1 dan 2 itu volumenya tidak ada, hanya ada besar dana. Tapi setiap tahun kalau dikatakan itu berarti kita berapa publikasi atau berapa meter lari, tapi ini tidak dicantumkan volumenya berapa, tapi dicantumkan hanya besar dana. Ini dibingungkan, kami bingung bagaimana berapa volumenya. Nah, kalau bisa dicantumkan. Lalu yang berikut mengenai dana sisa lelang tadi yang 9 juta dan 5 juta lebih itu diharapkan tahun 2022 bisa dicairkan. 2021 bisa dicairkan. Itu dana sisa. Mengenai suhu bidang kebudayaan dan keagamaan ini, saya rasa selama ini lebih prioritaskan lebih ke kebudayaan daripada kerohanian ya. Jadi kalau memang kita prioritaskan kebudayaan, jangan sampai ke keagamaan, kita lebih fokuskan ke penguatan lembaga adat. Mengenai laporan ini, lalu mengenai aset, saya kira aset-aset yang dilaporkan tadi bahwa ada rusak, itu diharapkan kalau rusak, stay di sini, mana yang rusak bisa ini. Kami tidak pernah lihat barang rusak atau barang tadi, bahkan komputer yang tadi pun kami tidak tahu, komputer yang rusak pun kami sendiri tidak tahu. Saya kira ini saja dari saya, mungkin dari teman-teman lain ada tambahan. Ayo, terima kasih. Saya kembali. Dari BPD, sekarang saya sarankan kembali kepada Bapak-Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan. Itu untuk mengingatkan kami. Itu saya, Rafi Bapak Desa, sangat berterima kasih banyak kepada BPD yang benar-benar kita tahu yang mungkin saya masih lupa atau ini itu benar tadi kata volume itu harus sedikit terlalu ini kandungan itu ada 49 meter kubik ada 49 meter kubik jumlah kalanya itu 49 meter jadi untuk yang itu aset-aset bisa itu benar adanya sesuai yang dilakukan oleh SEP memang barang-barang ada yang di sini dan kami mengingat bahwa kita berikan ke desa ini tidak aman maka barang itu kita misalkan laptop atau kita amankan di rumah seperti komputer masih di sini komputer ada tetapi kita akan kembali itu jadi saya berterima kasih banyak kepada BPD dari awal yang disampaikan bahwa bukan berarti kritisi untuk saling mempersalahkan tapi untuk mengingat jadi itu yang saya sangat berterima kasih. Jadi hal itu kurang lebih saya terlalu berbisa mohon maaf ya. Jadi saya akan terima kasih. Sebelum saya memberikan beberapa penegasan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini khususnya berkaitan kegiatan BPDES, lihatlah kita ini hadir di terakhir saya ada dari Puskesmas, BPD maupun teman-teman pendamping dan kecamatan. Untuk itu saya berkesempatan pertama kepada Pak Kepala Puskesmas Pembina untuk bisa menginformasikan kepada kita sekalian berkaitan hal-hal di bidang kesehatan khususnya berkaitan dengan penanganan COVID-19. Kepada Pak Kepala Puskesmas, waktu saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah mungkin terima? Saya akan mengeluarkannya, tolong dilakukan kejelasan tidak melakukan berkaitan dengan melarangnya. Ada yang tinggal ini dalam berbagai. Terus yang berikut terkait dengan agenda sementara kita akan melakukan berkaitan dengan validasi dan perkataan mengenai penerima bagian masukan. Nanti kita akan melakukan untuk tidak dapat melakukan satu kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari tahun 2014 sejak memang bisa sampai hari ini kita tidak ada perkembangan bagi cuma masih ada perlu penambahan soal pemahaman kaitan dengan permendagri apakah memberikan laporan kepada bisa jadi di sini kalau yang disampaikan tadi rata-rata soal pelaksanaan anggaran belanja belum masuk sampai ke apa yang harus disampaikan kepada bupati melalui camat tentang penyelenggaraan pemerintah desa di situ ada poin-poin ya kalau pelaksanaan itu kalau tidak salah poin E sedangkan poin 1, 2, A, B, C sampai dengan E nya kita belum sampai dengan sini sehingga contoh misalkan yang mau diberikan catatan oleh BPD itu ya palingan sebatas apa yang kita sampaikan soal pelaksanaan anggaran hari ini misalnya perkembangan penduduk lalu kemudian berapa peraturan di desa yang ditentukan di terbitkan tahun 2020 itu kita belum sampaikan masukan-masukan itu menjadi dasar kebijakan pelaksanaan di tahun 2021 kemudian kita masuk ke pasal 8 tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
oleh kepala bidang kepala BPD. Di situ yang kedua, penyelesaian LPPD akhir tahun anggaran 2020 yang kita dengar keterangannya hari ini. Ini harus selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Maksud saya, ada hal-hal yang kurang dalam penulisan, dilengkapi ini, baru kita kirim kepada Bupati melalui camat. Kemudian yang berikut, saya juga minta, kalau boleh, ada peningkatan kapasitas aparat desa, khususnya bertalian dengan pengelolaan keuangan dan tim penyusun LPPD akhir tahun anggaran yang ada di desa. Kalau boleh, ada peningkatan kapasitas aparat desa. Nanti bentuknya seperti apa, itu saya kembalikan kepada desa. Kemudian yang berikut, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, saat ini tengah menjadi perhatian serius dari berbagai macam pihak, termasuk dari aparat dan hukum. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kepada seluruh stakeholder yang ada di desa ini, mulai dari tokoh-tokoh yang ada, perangkat desa, bahkan sampai dengan masyarakat, harus berperan aktif dalam memantau dan mengawasi setiap program kegiatan pembangunan, baik dari pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional yang ada di desa kita ini. Untuk apa? Jangan sampai terjadi adanya penyimpangan dan hasilnya harus lebih berdaya guna dan berhasil guna.